Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Manetet. Hari ini saya akan memainkan game Sausage Man atau Monster Sosis. Dan kita sudah turun di mana ini? Kayak boot camp ya posisinya. Dan di atas ada bonus kayaknya itu ya. Oke, kita ambil ini. Ada SKS dan apa itu KBZ ya. Cara bongnya, oh gitu ya. Kita gesernya ke kotak di sebelah kanan. Kemudian kita cari yang di atas itu. Bonusnya itu. Dan kita dapat apa? M4. Kita dapat M4. Senjatanya dari sini mirip banget sama yang di PUBG ya. Yuk kita coba naik ke mobil. Ditabrak. Kemana kita bro? Kemana? Oh ada musuh. Berhenti bro. Mobil ngebut pas bisa turun nggak mati. Ya bagus sih teman. Nggak ada masih ada musuh. Oh. Recoilnya agak susah untuk diatur ya, mungkin perlu apa namanya ya, perlu latihan lagi main game ini. Oke, ayo kita keliling-keliling lagi. Kayaknya masih ada musuh di sini. Jadi datangnya dari arah sini. Caranya gitu gimana ya? Gak mau. Astaga, 1 kali lompat. Oh, 3 kali lompat. Langsung bisa terbang. Nanti ditembak kan. Gimana caranya turun langsung? Oke, di belakang ada musuh. Saya ditembak. Ya mati kau. Dua musuh. Reflect saya main game ini masih lambat banget ya. Gak kayak waktu saya main PUBG itu. Nah, mungkin saya perlu latihan lagi sih main game ini. Ini musuhnya lama banget ya. Habisnya masih 80 loh dah. Udah hampir. Oke ya, ada musuh lagi. Asis dong. Siapa sih? Oh dia. Oh itu masih ada. Ketembak. Nope. Astaga, susah banget sih. Tapping-tapping aja recoilnya keras gitu. Apalagi kalau sebenarnya ya langsung burst itu. Marking target location. Ya, diratain sama teman dong. Ya. Marking target location. Ya udahlah. Cari yang lain aja. Biarkan mereka bersenang-senang di sini. Ini ruins-nya di game ini ya. Guys, ada suara tembakan. Di mana itu? Susah banget nentuin di mana itu. Oke, ini dia. Kau. Kecil nangis. Nanti ditembak nangis. Di kiri. Saya dengar suara tembakannya di kiri tapi itu loh, arahnya kadang nggak benar. Saya lihat ke kiri nggak ada. Lihat arah apa namanya petunjuk yang ada di layar itu juga susah itu. Nggak ada bedanya sih suara tembakan di atas bawah, stepnya juga ya emang rada-rada berbeda sih. Marking target location. Gimana sih bro, dari tadi nandain lokasi tapi nggak tahu yang lokasi yang ditanya itu di mana. Oh di situ. Ngapain lagi ke sana? Di luar zona ini, ya, masuk zona dulu. Ya, fix deh ini bot sih semuanya. Saya nggak ketemu real player ini, kok bisa? Apa karena apa namanya? Tiresnya masih bronze, ya baru bermulai. Kasih player semuanya mati. Tadi saya sempat main.
waktu pertama nyoba ini main di solo squad dan ketemu real player dan langsung mati. Susah ngatur recoilnya, itu yang susah di sini. Nembaknya gampang, ngatur recoil yang susah. Oke, ada lagi. Nah, itu. Nah, udah 6 bot ya, kita sudah bunuh 6 bot. Dan lutengannya saya nggak ngerti. Apa itu? Oh, apa itu? Oke, ini smoke kah? Smoke-nya lope-lope. Astaga. Ini gamenya emang friendly. Family friendly ya. Gak ada darah-darah, gak ada di. Semuanya kartun. Oke, itu saya dengar suara tembakan tapi gak ada wujud. Watch. Maksudnya susah loh nentuinnya arah di kanan tapi gak. Oh, ini tuh. Nah, itu sebelah kanan itu ada suara tembakan tapi mungkin kalian nggak bisa dengar ya, karena nggak 3D zone ya, 3D apa namanya, 3D suaranya yang 3D itu. Lihat itu kanannya ada di sebelah kiri tapi di arah mana itu nggak bisa beda. Yang kalau di PUBG kan atas bawah itu bisa. Nah, itu susah banget loh. Kadang-kadang kegeser banyak, kadang-kadang susah banget digeser. Mungkin perlu diimprove gamenya mungkin ya, karena ini gamenya baru rilis sih bulan lalu. Ya mungkin aja sih, atau mungkin saya belum terbiasa gitu. Dan ini minumannya loh, mirip banget sama yang di PUBG. Yang apa namanya, energy drink itu. Sekarang kita kembali ke zona. Ini saya udah main 15 menitan, ini masih banyak banget musuhnya, masih 40 ya. Dan ya emang lama sih. Oh, ada jamur. Ada jamur, teman-teman. Kita makan lagi biar bisa jadi besar. Lewat. Nah, kita makan jamur. Dan ini cukup lama ya. Dan langsung ketemu musuh. Nah, kita udah 9. Oke, ada lagi kah? Hey bro, lu nembak-nembak apa sih, bro? Bro, lu nembak-nembak apa sih? Tandai dong, jangan pelit nanti. No, nangis nanti. Oke, dia nanti. Oh, itu dia. Nope. Susah kali lah. Ya, dia dapat. Nah, nomor 2 yang dapat. Susah banget loh nembak jarak jauh. Di mana lagi nih? Yalah, cepet kan berakhir. Udah lama banget ini. Oi, lewat dari sini, bro. Oke, buat semua dong, bener ini buat semua. 11 bot saya bunuh, nggak ada playernya. Kasih dong minimal lah setengahnya player gitu, dan juga sama-sama bronze kan, gampang lah mainnya. Ini juga baru season 1 kayaknya, karena baru rilis di HP. Ada helikopter. Ini loh. Nah, itu apa itu? Tanggilan lagi. Itu apa sih? Itu apa ya? Banyak fitur yang masih belum saya ketahui ini. Marking target location. Mau lempar apa dia? Itu tandanya di mana lagi? Tandanya di tempat kosong. Ngapain coba? Tandain musuhnya dong biar cepat ini selesai. Ayo, nggak mau mau terbang, padahal cepet terbangnya. Ada jamur lagi. Kita makan jamur biar besar lagi, jamur pelangi. Oke, makan. Dan kita akan besar lagi, besaran ketemu musuh.
biasanya gitu sih. Gak ada. Oke kan, baru dibilang besar dan ketemu musuh. Tinggal 27 kurang 4. Oh itu ada lagi. Please lah, jangan ditembak berdua. Kasih saya itu, kasih saya. Oke, saya yang dapat. Yang mau asis saja nggak apa-apa ya. Ini bot juga soalnya, nggak seru kalau bunuh bot doang. Nggak seru tapi masih aja ditembak. Biarin aja biar temenin apa. Itu apa sih ya, slime itu? Udah amat lah, kita fokus-fokus ngabisin musuh ini. Tinggal 17, karena kita tinggal bertiga. Nomor satu DC entah kemana dia, mungkin karena ketemu buat semua. Marking target location. Tanda-tanda lagi. Oke, dikira dah. Marking target location. Jadi sosis kecil kamu dan nangis. Masih ada lagi. Sorry bro, saya nyampah punyamu. Nah, terus. Jangan mbak ya, jangan dicek ya nomor satu. Suara buka kalengnya itu loh kayak buka soda-soda yang ih enak banget rasanya itu ya. Yang satisfying itu loh dibuka yang pes itu. Oh, tinggal 10, cepet banget ya. Tadi 20, sekarang tinggal 10. Ah, tiba-tiba cepet, tiba-tiba lambat. Gimana lah sisanya? Biar cepetlah berakhir ini. Saya udah panas ini api. Gak tahu kenapa main game ini panasnya cepet banget. Dan main game-game berat lain gak terlalu sih. Ini cepet banget. Nah lu mereka perang. Mana musuhnya? Di mana musuhnya? Oke, itu dia. Ini kena. Ya elah, susah banget lu. Kenapa ya? Gak jelas kena sama enggaknya. Efeknya sama itu, kena player sama kena tanah itu efeknya sama, kuning-kuning gitu. Ya bedain kayak dikit, kayak ada apa itu asap-asap kayak gitu biar nggak kalau takut darah ya asap itu. Ini kita makan ini aja lagi. Kita makan jamur pelangi. Ini apa namanya, sebenarnya apa yang namanya, kayak air itu loh, kayak tekstur air laut. Nah, ini lama ini kayaknya. Masih tinggal 5. Jamur lagi kita ambil aja. Gimana? Cepatlah itu. Ya, di habisin ya itu lagi di belakang ada dong. Mana itu saya nggak biasa pakai scope yang di tapping ya. Saya biasanya lepas itu susah banget yang tapping. Jadi saya main game lain susah apa namanya mainnya. Ayo dong, 2 lagi kita minum dulu lah. Dan biar lari kita cepat. Ini saya susah banget loh. Apa namanya? Nekan tombol senjatanya, makanya saya males pas senjata. Soalnya kecil dan jauh. Ayo, di mana? Ayo, oh ini. Oke, 17. Dan sudah. Nah, nomor satu kita best overall team. Apa itu namanya, apa itu kesulitan kehalang itu. Oke. Saya ya yang paling banyak ngekill karena nyampah. Oke, semuanya bye. Let's gather around the campfire and sing our campfire song. Let's see. Song.
wisdom.